punya cerita horor, guys. Jadi begini, kemarin pagi saya ke pasar. Bukan cerita kemarin ya? Berantem lama gue, mendingan sini lo. Tunggu dulu. Jadi di sini saya ada sedikit pengumuman untuk kalian ya. Saya mengadakan Q&A lagi untuk yang kedua kali ya, sudah kedua kali. Jadi Q&A kali ini khusus untuk adik-adik saya, yaitu Ola sama si Dea. Bagaimana caranya? Kalian bisa kunjungin Instagram saya ini, Ian Oyen, atau bisa kalian cari @ianoyen di Instagram. Kalian cari postingan di mana saya membuat suatu postingan untuk mengadakan Q&A-nya. Kalian bisa komentar di sana. Tanya apa aja yang pengen kalian tanya, tapi minta tolong yang agak bener nanyanya dan jangan yang aneh-aneh. Dan kalian juga komen di komentar itu menggunakan hashtag tanya Ola dan hashtag tanya Dea. Akan saya posting di tanggal 5 April nantinya. Mungkin ini sekarang tanggal 30 an gak? Tau lah, lupa. Jadi intinya gitulah, nanti saya akan posting di tanggal 5. Komen secepatnya biar saya bisa pilih juga secepatnya dan posting tepat waktu. Nah, kita udah di dalam gamenya. Pria wanita ya, pria dong. Dan ini by the way sosis. Sosis bener sosis ya. Kita akan kasih nama langsung, yaitu seperti biasa di seluruh game akan nama kita namain begini. Oh ya, ya usah. Buat. Oke, langsung aja. Enggak bisa diganti baju-bajunya masalahnya. Hello there, little sausage man. We prepared a 30 second basic training to help you quickly familiarize with the game. Let's get started. Oke, sudah. Mari kita mulai, yuk. Skip, mulai. Kamu sudah mempersiapkan 30 detik basic training. Apalagi planetary nyelip. Dengan cepat mengenal game. Oke, kita coba dulu ya. Saya bakal coba tutorial dulu. Energi bar buff. Apalagi nih, mirip-mirip PUBG ya. Mirip, enggak juga sih, kayak. Nah udah, kita coba aja nanti. Swipe the right half of the screen to move the camera. Ya ampun, tadi bener ya, itu tombolnya banyak banget ya. Gak salah lihat kah? Yeah. Oke, ini pergerakan. Wow, sensitifnya ngebut banget kayak roller coaster. Terus oh otomatis. Oh, ini arahin tembakan. Gak relate kah? Oh, relate. Gak bisa gerak tangannya. Oke. Awism. Terus lah, itu tutorial apa begitu? Cuman gerak tembak, parah. Seluruh game tembak juga begitu semua. Apalagi ini ada mobil terbang. Ini bronze 5. Siap, pengaturannya mana? Ini kayak PUBG model-modelnya ya. Mail setting, oke. Kita akan coba setting-setting dulu ya. Oke, ini dia timmu. Kayak mana sih, ngerti saya. Sosis terbaik. Hah? Main juga belum. Wow, pesawatnya weh. Mobil. Oh iya, oke. Okay. Ketua tim. Oh, saya ketua tim. Terjun payung. Oke, terjun. Oh, saya ketua tim. Boleh. Boleh. Siap. Saling gandengan kaki. Boleh. Oh iya, sama guys, ini bisa ngelok untuk lari. Diam. Mode lock ya, ada mode lock untuk lari. Dan dua tadi ngilang kemana? Tolong, ini malam Isa. Ini kayaknya orang biasa dah. Bukan bot ya. By the way, musiknya seru juga ya. Ada ocobot guys, ocobot guys. Oke, kita otomatis aja ya. Nah, saya juga enggak. Ini orang ngomong terus dah. Guys, kita lagi nih. Oh, sniper nggak mau, saya nggak mau sniper. Oh, tim. Ini auto shoot nggak? Oh, bukan ya, bukan sebelah ya. Inventory mana? Oh ya, sama guys, ini sama banget kayak PUBG ya. Jadi nggak terlalu susah lah saya mainnya. Soalnya saya juga main PUBG gitu kan. Ini senjata 3 kah? Energi. Apa lagi energi? Lah. Temen udah nge-kill apa? Guys, tunggu guys, kenapa dah? Saya nggak ngerti sama sekali main game ini. Chris Factor, ya ambil. Tuh, teman tembak-tembakan kita mah santuy.
akumulasi. Oke, ada misi, ada kayak quest. Oh, gitu ini. Santuy aja guys kita, guys. Tommy ini aja ya. Pada pakai shotgun susah-susah dan inventory buka gimana? Tolong. Di kiri enggak tuh? Ini buang gimana buang? Buangnya ke mana? Oh, ini, Deng. Buang. Ini peluru-peluru dari yang senjata tadi. Oh iya, ini double jam ya, keren juga nih. Ini temen nembakin apa dah? Dan by the way, ini senjata yang bagus, senjata apa? Saya gak ngerti loh, serius dah. Thompson ini bagus ya? Thompson, ini kan senjata Thompson ini. Apa namanya? Setahu saya Thompson ini. Oh, Tommy Gun ya? Iya, Tommy atau Thompson gitu ya. Lupa sih namanya. Mana musuhnya? Nembak apa? Aduh. Mana dah? Assist. Susah banget dan nembaknya parah. Oh, kalau kenok begini guys, bentuknya kayak anak kecil gitu ya. Oke, siap, isi darah. Boleh, isi darah dulu. Yaudah. Dan ada tembakan. Kayaknya ini masih easy ya, kalau kayaknya ya, saya nggak tahu juga nih ya. Kayaknya kita langsung diadu sama player lain. Tapi kayaknya bot dah tadi. Masuk zona, kabur. Nggak ada mobil apa? Mana ada musuh? Tiba-tiba temennya nge-kill parah. Ini nembak temen apa? Gimana sih? Di atas dah perangnya, saya nggak diajak. Oh, ngekir ini. Hey, Knop, mantap Anda, mati Anda. Walaupun saya tidak terlalu ngerti, tapi coba aja guys ya. Ini sensitif tembakan susah juga nih. Lah itu pakai nos gimana tuh? Nah, lu. What? Itu apa dah skill ya? Itu orang bisa ngejet. Gitu gimana sih? Oh, kalau ngeker ada oh, musuh guys. Oh, musuh ini guys. Musuh baru tahu saya. Kayak zipline gitu dia. Mantap mamam. Tadi saya kayak kelihatan ada biru-biru, ternyata musuh. Ya apa ngejetpack parah, saya enggak dibagi. Oke, knock, mantap. A few moments later. Danger ke kanan. Danger kan ini? Seharusnya danger nih guys. Tuh area merah-merah gitu ya, gak ngerti juga saya. Oke, assist, lumayan. Knock, mamam. Sakit juga Thompson ini guys. Apa ini? Ada Pinky guys. Wah, kurang asem, boom. Masih easy banget ya kalau awal ya. Ini mohon maaf guys ya, jadi saya serius banget ya, jadi fokus malah main game beginian ya. Mending main Minecraft pada main game beginian. Terlalu kompetitif ya. Parah, tapi kill saya udah berapa nih? Eliminasi udah 10 guys. Sisa player masih 42 loh. Ini player berapa, 100 apa ya? Oh, begitu caranya. Ya ampun, triple jump berarti kalau udah tinggi gitu ya. Tiba-tiba ngeluarin ocobot. Nah, ini apa lagi nih coba nih? Nih, apa nih coba nih? Ini pelontar kah? Tahu dah. Jangan aneh dulu guys, saya enggak tahu sama sekali ini apa-apa aja nih. Di map musuhnya enggak kelihatan ya? Kayak dari tadi saya lihat map
nggak ada tanda-tanda ada musuh kalau nembak-tembakan gitu ya. Biasa kan ada merah-merah, segitiga merah gitu ya. Kayak nggak ada loh. Seburuk itu KM-ku, parah, jadi asis malah. Oh, apa itu biru-biru? Biru-biru lagi, ungu kok biru. Kayaknya ini dah, kayak airdrop ya. Mirip-mirip airdrop gitu. Kayak 4A1 kayaknya lebih keren dah. Ada scope-nya juga, kita pakai scope ya. Soalnya nggak ada scope-nya Thompson tadi. Susah juga nembak. Tinggal berapa? Kenok temen ya. Ya, tapi di luar udah mati, udahlah. Di luar zona, guys. Saya nggak lihat map lagi. Nomor 4 udah mati. Ini berjuang sama nomor 1. Sama Haki kita. Tuh, musuh. Musuh turun pakai helikopter. Mati langsung, jangan kasih hidup. Oh, sakit juga ya. Sakit juga guys pakai M4A1. Wow, apalagi tuh. Wow, mamam sakit. Ayo, tinggal berapa lagi tuh guys? 7 lagi yuk. Sisa 5 lagi tuh, mana orangnya? Masuk zona aman. Zona nyaman. Ayo, dikit lagi nih. 5 lagi, mana orangnya? Ngendok mulu. Mamam. Ini, satu lagi nih. Belakang, woy. Teman kemana lagi orang musuh di sini kok? Tinggal 3 lagi nih. Kenapa lagi lu? Cepet banget temen ngekill-nya. Boleh. Tinggal 2 lagi. 2 lagi kita chicken dinner. Boya. Mamam. Atuk lagi. Masa ya kita kalah? Airdrop. Coba kita datengin guys ya. Senjatanya apa sih yang bagus di sini? Udah, dia duluan ke situ. Cepet banget. Matanya kalau udah lihat airdrop. Hey, manusia ngetok gaming, mana Anda? Ya, siapa ngekill? Ah, dia dah. Yeay, king of party, guys. Yeay. Menang dong. MVP permainan. Wih, triple S kita, guys. Skillnya berapa? Eliminasi 16. Wih. Ya, namanya baru juga, gampang musuhnya. Wede, kita bertahan sama si Haki guys. Haki kill berapa sih? Gak sedikit lagi ya. Oke, kita langsung ke... Wah, SSS. Ini serius guys, ini mirip PUBG ya, mirip banget ini. Mirip. Tapi kayaknya animasinya lebih lucu gitu ya. Sausage Man ini. Aimnya itu loh, susah banget aimnya guys. Oke, misi kelar semua, misinya banyak juga ya. Nah, oke guys, mungkin segitu aja untuk gameplay kita Sausage Man ya. Jadi mohon maaf karena agak serius saya main. Saya biasanya kayak gitu guys, kalau udah main game kompetitif kadang nggak ada omongnya ya. Kadang kalau kalau main sama teman lah baru ngobrolan kocak-kocakan. Kalau sendiri maaf jadi fokus ya. Ya jadi segitu aja ya. Game tembak-tembakan kita hasil dari pemilihan roulette. Dan kita akan lanjut di roulette berikutnya di game tembak-tembakan lainnya. Oke, kita naik apa nih? Next MC ya. Ya oke guys ya, gitu aja. Saya Noyan, mencoba terima kasih. Bye-bye. Salam kocak.